Sementara itu pemirsa, kebakaran rumah mewah di Jalan MKJ Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan membuat panik warga. Kebakaran terjadi saat penghuni rumah menjalani vaksinasi COVID-19. Sebuah rumah mewah di Jalan MKJ 3 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan hangus dilalap si jago merah Kamis pagi. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh isi rumah karena banyaknya bahan material yang mudah terbakar di lantai 2. Saat kejadian, kondisi rumah tengah kosong ditinggal penghuninya yang ikut vaksinasi. Kebakaran yang menghanguskan rumah milik Ibu Erni ini diduga akibat hubungan pendek arus listrik di lantai 2. Ini dugaan sementara apa Pak penyebabnya Pak? Belum diketahui, cuman ada timbul asap, ya bisa kategori arus pendek. Ini yang kebakar satu rumah saja atau ada rumah lain Pak? Rumah Pak, lantai atas habis, lantai bawah hanya sebagian aja. Dibutuhkan 9 unit mobil pemadam kebakaran untuk melokalisir dan memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sayangbat, iNews melaporkan.